seller-seller yang kurang amanah belinya long murbei, dikirimnya murbei ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing-sharing lagi nih mengenai tanaman murbei. Perbedaan murbei lokal ya, istilahnya murbei lokal dengan murbei long murbei ya, yang buahnya panjang. Nanti saya kasih gambarannya mungkin nanti foto di sini. Ini kebetulan saya baru beli, jadi ini masih banyak yang tertipu di online shop. Yang beli di Shopee ataupun Tokopedia ataupun Bukalapak, Lazada, belinya long murbei tapi dikirimnya seperti ini. Nah, ini kebetulan saya dapat toko yang valid dan ini bibitnya memang sesuai dengan ciri-cirinya. Langsung aja perbedaannya. Ini murbei yang biasa ya. Yang jelas dari buah kecil. Kecil seperti ini. Kalau yang long ini buahnya seperti ini, cuman dia panjang. Ada kisaran 10 cm-an ada. Dari buahnya udah kelihatan seperti itu, tapi kalau memang beli nanti belum ada buahnya seperti ini, bisa dilihat dari ciri-ciri daunnya aja. Hanya lihat daun aja udah kelihatan. Murbei biasa kecil seperti ini. Kisaran 2 ruas jari. Kalau yang long ini hampir 4 jari nih. Ini aja belum daun dewasa ya. Tuh. Ini hasil stek. Entah stek entah cangkok ya. Ini yang penting batang langsung. Tapi ini dari daunnya udah kelihatan valid. Ini baru kemarin nih, baru sehari. Udah saya grounding di media planter bag. Ini 75 liter. Ini di pot. Ini murbei yang biasa atau murbei yang lama lah, yang udah familiar di masyarakat. Buahnya kecil seperti ini. Ini yang biasa. Kalau yang long dia seperti ini tapi panjang, jadi kayak ulet ya buahnya. Itu lebih manis lagi. Sangat manis. Nah, ini dari jauh ya perbedaannya. Nih. Ini yang long, ini yang murbei lama atau murbei yang biasa. Oke. Mungkin cukup ya, karena udah sangat jelas dari daun, udah sangat jelas berbeda antara yang murbei biasa dengan yang long murbei. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman ada yang sedang mencari bibit murbei. Ini saya sharing-sharing aja, mumpung ada dua bibit yang berbeda. Semoga belinya nanti nggak ketipu ya. Karena masih banyak yang seller-seller yang kurang amanah. Belinya long murbei, dikirimnya murbei ini. Oke, sekian. Terima kasih. Dan kritik saran, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.